bawang merah. Kita kupas bawang merahnya. Di bawang merahnya beresisten sudah cuci. Oke, kemudian bawangnya kita potong-potong. Potong-potong aja seperti ini. Setelah ini kita akan gunakan lidah buaya. Pastikan lidah buayanya sudah dicuci bersih, sudah direndam. Kita buang kulitnya. Kemudian kita sediakan satu blender, masukkan lidah buaya dan bawang merahnya sini. Tidak perlu tambahkan air, Brother Sister. Tidak perlu tambahkan air. Kita langsung aja haluskan. Oke, ini sudah halus. Lidah buaya dan bawangnya masukkan sini dalam mangkuk. Oke, kemudian tambahkan dengan baby oil. Tambahkan sini dengan 1 sendok teh baby oil. Kemudian kita aduk lagi. Untuk cara memakainya, oleskan aja bahan ini pada kulit yang berflek hitam, pada kulit yang berpigmentasi, dioleskan merata, kemudian diamkan selama 15-20 menit. Setelah itu cuci dengan air. Gunakan bahan ini setiap hari agar kulit menjadi putih dan bersih, bebas flek hitam. Setelah digunakan, simpanlah bahan ini dalam kulkas, Bunda Sister, karena bahan yang dapat digunakan